depan induk tu digagak sikuk induk ke cukup landiak ia ke diberi nama kumeng. Kumeng tu landiak beranyam ngebat nenun ngau pengawak kraf ti kebukai pihak mega ia sigi amat bajiak serta ngemuan oleh kemaneh lalu ia nyadi model ngepan induk iban. Keliak sedua ia lulung bisik ngepit buak ngepun ke pengawak bertenun. Udahnya pengawak sedoya nenun puak kumbu ngau kain sungkit. Kira kumeng ngau lulung meh ngepun ke pakaian ngepan induk ari keliak. Udahnya pengawak tu lalu ditampung generasi ke generasi ke maya hari itu. Mayu aksesoris ke dikena badalam ngepan induk iban. Ya ketemu aku aksesoris ya kena bakal sugu tinggi. Nanti sugu tingginya tinggi ya dikena untuk induk darah. Jadi ya ke baru lagi dikena inai orang atau ya ke janda lah. So induk darah perlu kena sugu tinggi ya ke paling tinggi. Bakal nyawir, sidak yang kena nyawir dikena sidak yang nyekik ke punggung ngambil ukur tubuh orang induknya. Ngambil punggung sidak lebih mana lagi di pedak. Bakal sementing ringgit dikena ngambil ke munyi ya nyoba ke sering nanti dia baik berjalai pihak megak gerunumit semuanya sikit merik munyi ke inggar ngau maneh lebuh sidak ya berjalai pihak megak selampai dikena ngias ngepan ngambil ya lebih hangkeman lagi corak tenun puak kumbu sikit mayuh maksud nak boleh dirintai ke kodito tapi tang ya bisik warna ke cukup terayang bakal kain sungkit warna dia selalu dikena ianya mirah atau coklat warna mirah sigi cukup terang selalu dikena bala sidak ke induk darah ngambil ke lebih keman dikena bak ngepan induk ngasuh sidak ya ngasuh ya merik seri ngagai ngepannya matching color pirak ngau tangau kain kebat ngau sementing pirak sigi amat keman bak ngepan sidak ya ke induk. Kedia tu ngepan tu selalu ayan atau dikena maya bisik pekit kumeng gawai. Pihak megak dikena maya rigawai, nyambut pemesai atau balau YB atau balau upis perintah kedatai. Ngau dikena nikah maya pengerami, pengerami kebesai. Nadai saleh nanti kita ngena nyak maya bisik pengawak atau majlis kebesai laban ia segi pakaian tradisional kita iban. Rega ngepan tu segi amat mar, laban yang gagak homemade tau. So tu sugu tinggi meniam, rega ya RM680. Padanya tu sekian buah buah puru, rega ya lebih kurang tu original, perak rega ya lebih kurang RM1,000. Adanya kebaruah tu buah bemban, tu meniam gak tu lebih kurang RM400. Adanya kita bisa tangguk, tangguk lebih kurang RM650. Okay, seterusnya kita kebaruah tu tali hujan, dikumpai kita tali hujan perak ya. Tu regaya te original perak lebih kurang RM2,000. Dalam tu bisa nyawir, nyawir perak. So regaya lebih kurang 400-500 lah dia tau. Udahnya kita bisa lampit atau lampit perak kira RM2,000. Tu bisa simpai perak satu set kira RM1,500. Udahnya kita bisa buah pelaga ya. Pelaga tu lebih kira RM70. Udahnya kita bisa buah pawah. Original perak memang mahal, so lebih kurang RM2,000 ya. Kain sungkit perak lebih kurang RM800. Kebaru lagi kita bisa tatu yang kain, nanti keliak orang kena ke original, tatu yang kain pun lebih kurang lamanya duit lama, segi mal, tu saya giga, nanti perak memang ya ribu-ribu, ya RM2,000-RM3,000. Udahnya ke ujung sekali, kita bisa geruncung kaki, hanya semi perak gerunju kaki lebih kurang RM200. Total dari sugu tinggi sampai ke geruncuang kaki lebih kurang 9,000 ke 10,000.
Jadi aku besar nak pengharap laban ngepan induk tu segi pesaka kita hari keliak. Jadi aku ngarap kebala ke induk bisa ngemuan ngepan kita itu dalam ruang bilik sida. Jaga ngau mane ngau ngarap ke nembiak kebaru nemu pasal ngepan ngau ngepan tu pun patut diwarisi ke ucuk icit kita. Engka ila ngepan tu ulias tandi yang ngau pakaian tek kebukai bak mata dunia.